Tada! Kita udah sampai villanya di Villa Living Java. Nah, lokasi depannya kayak gini. Kalian mau lihat ke belakangnya? Let's go! Nah, jadi ini namanya Villa Living Java. Dia itu berada di Garut, guys. Dan berkonsep Bali modern. Nah, di sini ada kolam berenangnya yang private. Dan itu ada aku. Wow! Villanya besar sekali, guys, ternyata. Aduh, guys, kita keluar lagi aja yuk, guys. Ternyata villanya belum rapi. Jadi malu, pengen bantuin tapi anaknya mageran. Di sini di villanya, yeay! Loskon takla perhatian 30 nih, kita rombongan dari Besan Haji siapa? Besan Haji Sulim. Sulim siapa? Nggak tahu. Oh, kita harus saling baca. Kayaknya aku udah punya tangga kayak gini deh, Pak. Bebek-bebek. Di situ juga kita bisa duduk-duduk. Dan ini ternyata ada lantai tiganya ya? Coba yuk lantai tiga mau gak? Jangan! Lu dorong tapi jangan. Ini enak buat terasnya ya? Ini namanya baru teras senja. Nah guys, kita mau melihat kamar utamanya. Sweet room. Ini dia. Ternyata dari luar, guys. Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Nah, ini kita disuruh geser, guys. Kita lihat. Wow, ini kamar mandinya. Kamar mandinya tinggi sekali dan besar. Dan juga bersih banget, guys. Dan juga di sini disediain anduk, ada juga sabunnya. Kita tutup lagi ya, guys. Nih, kasih tahu sama dia, baik banget kan geser. Coba kalau dibilang dorong, kita dorong-dorong nggak bisa. Nah, yang aku suka juga, dia itu ubinya itu beda-beda setiap kamar. Bukan setiap kamar, jadi setiap kamar itu ubinya kayak gini, kayak kayu. Tapi kalau kita udah di ruangan yang terbuka ini, dia ubinya ubi banget gitu loh. Dan di sini ada ini, oh ini ada ini, laci-laci, guys, buat naruh barang-barang mungkin. Kita mau langsung ke lantai 3 enggak, guys? Kalau mau ya udah, ayo. Kalau enggak mau ya udah, ayo. Wow, amazing. Guys, sini langsung. Wow. Di sini di lantai 3 kita bisa kumpul barang, main barang, atau enggak pokoknya bisa ber 20 orang, bisa ber 30 orang. Bukan begitu asisten aku lihat enggak bisa aja. Hey. Nah, di lantai 3 juga ada kamar mandi. Jadi kalian tuh enggak usah ketakutan nih. Kamar mandinya di mana? Pom bensin. Tenang aja. Setiap lantai tuh ada kamar mandinya. Lewat sana dan tadi juga kamar mandi.
itu buat kayak buang air doang. Lanjut. Dan ininya sama semua ya guys. Lanjut ya guys. Tapi ini buat kayak warna gitu. Kalau punya anak kecil nih. Nah guys, ini udah ada di dapur. Kita nah di dapur ini ada ini lagi dispenser guys, ada dispenser dan juga ini ada buffet dan juga di sini ada oven guys. Jadi buat kalian yang memanas-manasin gak usah lah bawa-bawa kompor dari rumah karena di sini udah disediain. Dan ini ada kulkas dua pintu. Wow, udah kayak lemari guys. Dan ini ininya, dapurnya ada kompor, ada juga kitchen set dan di sini ada ininya cuci piring guys, cuci piring, tak perlu dibilas. Makanya pakai ini pada kabur. Guys, kita lariin lagi, lari nih orang nih.
Jadi guys, aku mau tunjukin ke kalian mermaid baru. Guys, ini ada mermaid Garut 2. Jadi mermaid Garut ini dia lele ini mah. Bukan ada. Ikan duyung begini, iya. Hari lain kayak gini. Diri kecilan. Jadi mermaid ini dia kan kadang-kadang kalau mermaid kita enggak tahu ya minum apa, ternyata dia bawa minum kalau mermaid. Thank you for watching, guys. I love you.